38 tahun 2017 tentang inovasi daerah serta peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 104 tahun 2018 terkait teknis penilaian dan pemberian penghargaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Papua belum terbentuk sistem inovasi daerah SIDA. Sistem inovasi daerah atau SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk mengembangkan inovasi yang dilakukan antara institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelimpangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Sistem inovasi merupakan suatu jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memperkasai dan mendiskusikan teknologi-teknologi baru. APK, beliau adalah analis kebijakan BPP Kemendagri dengan materi inovasi daerah sebagai strategi percepatan pembangunan daerah. Waktu saya persilakan. Ini yang paling susah, tapi saya yakin dengan kita sudah melukur seperti ini, Litbang juga, teman-teman juga sudah membuka diri dan lain sebagainya. Saya yakin, ya kan, merupakan pekerjaan yang mungkin tidak akan sulit. Yang penting, apa yang kita komitmen kali ini bisa kita jalankan sesuai dengan bidang ataupun urusan yang menjadi prioritas. Tonton kalian kita di pusat ini sudah 30 juta per hari. Kalian 1 minggu, kalian 1 bulan. Bagaimana lemahnya inovasi kita di bidang membuat komisi? Nah, padahal sekarang di Papua ini kan orang ternak ayam luar biasa. Tepung ikannya, kita bisa tanam jagung di rumah banyak. Tapi kalau pakan ayam atau pakan ikan tidak ada proteinnya kan ayamnya tidak bisa bertelur. Nah, oleh sebab itu teman saya yang sama-sama kuliah di IPB sekarang dia menjadi konsultan nutrisi di Jabung Kupan. Pertemuan hari ini merupakan sebuah sejarah bagi keberlanjutan pembangunan di Papua, bagaimana kita membangun Papua ini secara efektif, efisien dengan menginsert inovasi di berbagai sektor yang memang itu memiliki daya mungkin besar. Urgensi daripada acara pada hari ini adalah bagaimana kita melahirkan sebuah dokumen sistem inovasi daerah yang merupakan pengejawantahan dari interaksi antar aktor inovasi yang ada di Papua itu. Yang mungkin selama ini perguruan tinggi bicara A, Litbang government-nya bicara B, kemudian tidak ada yang padu. Dokumen ini adalah pengejawantahan dari bentuk kolaborasi, kesatuan tindak, kesatuan pikir para aktor inovasi dalam rangka mencari bidang, mencari urusan, mencari sektor-sektor yang memang memiliki daya mungkin yang besar. Pembentukan SIDA ini adalah merupakan salah satu tugas pokok daripada BAPEDA bidang penelitian. Punya tugas adalah mereka melakukan bagaimana pengembangan inovasi daerah bidang penelitian daerah punya kewajiban melakukan tugas itu sehingga apa yang kita lakukan tadi pagi dalam rangka fokus diskusi grup ini sehingga membangun pemahaman pemikiran kita sebagai birokrasi ini bersama dalam rangka membangun inovasi-inovasi daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa inovasi yang dimaksudkan ini adalah bukan hal yang baru, sama saja dengan apa yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di birokrasi melakukan studi banding ke tempat lain yang sudah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan daerah itu, maka daerah itu bisa pergi belajar dari sana dan kembali bisa mengembangkan. Itu yang disebut inovasi. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan. Aku senang sekali untuk menolong. Akhirnya saya berbagi sangat jalan. Nah, itu mungkin keuntungannya karena industri lokal ya, jadi merek lokal. Sekarang, sawit lagi.